Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Megadava Mobilindo Pusatnya mobil bekas berkualitas Bergaransi Insya Allah showroom kami amanah serta bertanggung jawab Pastinya Untuk video kali ini Seperti kata-kata kita yang Di video yang lalu kita akan mereview satu persatu Unit yang ada di Megadava Mobilindo Ini unit baru Baru datang kemarin ada CRV tahun 2013 Plat AD warna putih Transmisi Matic Untuk harganya di 200 jutaan nanti teman-teman bisa langsung datang ke showroom atau hubungi kami di nomor yang telah tertera di kolom deskripsi. Kita mulai dari bagian mesin. Ini mesin sudah bersih ya teman-teman. Ini kotor pemakaian karena ya setelah di salon unitnya ditaruh sini lagi jadi kotor pemakaian wajar. Mesinnya oke okay semua, bersih semua, tinggal pakai pokoknya. di bagian depan ini lampunya lampu-lampu kondisinya oke okay semua tidak ada barat ya teman-teman cuma nanti kalau ingin kinclong lagi bisa kita poles biar lebih kinclong lagi lampu kabutnya juga oke okay semua ini ada chrome list di bagian lampu kabut fog lamp plat ad tahun 2013 kalau yang lihat langsung ke showroom saja kondisi ban ini kita mulai dari sini kanan bagian depan ini masih di 90% tahun pembuatan di 2020 2020 kondisinya 90% body-body okay. semuanya oke okay, teman-teman ini nanti kita kasih talang air juga di sini terus ke bawah bodyisipan belakang kanan ini kondisinya 80% tahun pembuatan di 2018 ini masih sekitar delapan lah ini kira-kira. tapi -kira. kalau teman-teman mau diganti ban juga oke. Okay. kondisi velg lecet pemakaian, ini cuma lecet sedikit sini. di bagian belakang, bagian belakang seperti ini teman-teman. ini untuk bagasinya luas, karena ini dua baris, jadi bagasi luas banget ini. bisa untuk menaruh koper, menaruh barang atau kalau mudik tidak bisa bawa beras dua karung di sini tiga atau tiga karung bisa ini tumpuk sini bagasi luas di bawah ada ban cadangan dongkrak serta peralatan lainnya ini untuk harganya lumayan di 200 jutaan tahun 2013 kondisinya oke okay semua ya ini karet-karet juga oke okay. ini masih kenceng ini ini kondisinya, oke teman-teman kondisinya masih original. Ke lampu-lampu, lampu belakang semuanya mulus, tidak ada minus ini bagi saya. Terus ada ini rear defogger untuk memecah kabut di kaca penghangat kaca bagian belakang. Jadi oke okay lah nanti kalau teman-teman minat dengan unit ini langsung datang ke showroom kami. Kita kasih diskon, kita kasih garansi, kita kasih bonus untuk teman-teman semua. Bans, belakang sebelah kiri kondisinya masih di 90% tahun pembuatan di 2018. Kalau yang kiri ini 2018 tapi ini masih 90% yang mungkin yang kanan nanti bisa diganti dengan ban yang baru bodi sebelah kiri oke ya teman-teman ini ada chrome list di handle pintu terus kondisi ban depan ini lah kiri sama kondisinya masih 90% tahun pembuatan di 2020 untuk ban depan semua tahun pembuatan 2020 ban belakang 2018 mungkin yang bisa apa, yang mau diganti nanti di bagian sebelah kanan kita lanjut ke bagian interiornya, teman-teman. Kita cek bagian interiornya. Ini udah keyless. Jadi tinggal kita simpan di sini kuncinya. Lalu kita cek kilometernya, teman-teman. Untuk kilometer di 87.350 km ini. Kilometer 87.350 km tergolong rendah karena ini mobil tahun pemakaian di 2013 sekarang tahun 2024 jadi 11 tahun dengan kilometer segitu artinya kilometer masih rendah untuk yang lainnya fitur-fitur di kemudi ini Matic Triptonic jadi bisa diatur untuk percepatannya di sini di sistem kemudi terus di sini terintegrasi dengan head unit ini untuk AC nya ini masih kompor tapi udah modern ya teman-teman. Tidak di seperti kompor, sekelekan seperti kompor gitu. Terus di bawah ini ada power outlet 12 volt. Di sini juga ada untuk power outlet 12 volt tadi dua ini. Bagasi juga luas. Kemudian terintegrasi dengan head unit. Terus ini spion retract bisa diatur. Ada mode eco. Mode eco untuk menghemat bahan bakar lainnya kisi-kisi AC ada satu dua tiga empat jadi dua di tengah kanan kiri ada satu yang lain juga ke keselamatan ini keamanan ada airbag di kemudi dan juga di penumpang bagian depan ada dua sabuk pemengaman di bagian depan space nya luas ini juga dashboardnya luas ini ada manual book nya juga ini jadi unitnya Oke, tinggal pakai. Kalaupun ada kendala, nanti kita kasih garansi satu bulan unit bisa dikondisikan di showroom, ataupun kalau dengan mau berpikir ulang ganti unit, nanti kita carikan unit apa, bisa juga di Megadava mobil induk dengan ketentuan mobil beli di sini, loh ya. Tapi kalau mobil beli di yang lain, terus diganti di sini, ya, itu perlu biaya yang lebih untuk itu. Ini masih plastikan. Lampu-lampunya oke, okay. ini oh ini lampunya oke okay. untuk menaruh kacamata. Karena ini dua baris, kita langsung ke bagian belakang saja. Bagaimana kondisinya? Kita cek. Di bagian belakang lega, luas, enak, nyaman. Ini ada kantong di sini di depan untuk menu barang ataupun HP ataupun yang lainnya ada cup holder di bagian kanan kiri terus ada space kecil untuk menaruh permen atau apa di sini di atas ada pegangan tangan ini juga bisa untuk ya, saya ini untuk nyantolin es teh <laughs> jadi biar seger <laughs> amres lega ini bisa untuk dua orang di sini hanya ter tersedia tiga sabuk pengaman artinya bisa diisi tiga orang dewasa jadi mobil ini untuk lima orang. Kalau anak-anak ini bisa lebih dari tiga. Di bagasi tadi udah kita review. Ada ban, ada dongkrak, ada peralatan lainnya di situ. Jadi kesimpulannya dengan harga 200 juta, dengan dapat kenyamanan satu keluarga, keamanan kenyamanan, itu pun 200 bisa nego. Tenang saja, harga di kami semua bisa dinego, semua bisa ditawar dengan kesepakatan jenengan. Jadi enaknya gimana nanti kita tawarkan jenengan. Nah itu tadi review singkat unit yang ada di Mega Mobilindo yang baru datang ada CRV tahun 2013 dengan harga 200 jutaan jenengan bisa bawa pulang mobil ini. Transmisi Matic plat lokal AD. Kalau jenengan minat dengan unit yang lain kita punya Fortuner, punya Ras ini baru mau di salon, terus ada Luxio baru datang juga, ya Travelo, dan masih banyak yang lainnya langsung datang ke showroom kami saja tempatnya di Cangak, Jalan Cangaan nomor 2 Nusuan Banjarsari Kota Surakarta jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Megadava Muhlindo agar jenengan bisa dapat upload notifikasi uploadan terbaru dari channel kami jangan lupa ikuti juga di tiktoknya at Megadava Official dan juga Instagram at Official Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.